Abdul Karim memilih menamakan surau ini sebagai Langgar yang bermaksud surau dan rindu. Ya, Langgar itu kalau di Jawa, Langgar itu adalah surau, guys ya. Nah, kalau di bahasa Madura itu namanya Langgar, guys. Nah, seperti itu ya, guys ya. Orang cakap masjid ini dibina oleh bangsa jin dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka di video kali ini. Oke, guys, gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah semoga diberikan kelancaran ya. Yang udah bolong diingat ya, guys ya, berapa hari bolongnya. Lalu setelah puasa ini kita ganti ya, seperti itu ya. Oke, okay, ya, sebelum menyambut buka puasa ini, guys ya, kita akan reaksi sebuah video di mana ini adalah 5 masjid dan surau unik di Malaysia yang mungkin ramai orang tak tahu ya, guys ya. Dan salah satunya juga kita akan bahas di sini, yaitu satu masjid yang ada di Indonesia yang sangat-sangat pelik dan juga unik, guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Setiap agama mempunyai rumah ibadahnya yang tersendiri. Begitu juga dengan agama Islam, yang mana masjid atau surau merupakan tempat untuk kita beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia yang sememangnya merupakan sebuah negara Islam turut tidak ketinggalan dalam membina masjid dan surau. Sehingga kini, negara kita dicatatkan mempunyai lebih dari 6,500 buah masjid dan 18,000 buah surau. Jadi, dalam video kali ini, admin akan menyenaraikan 5 masjid atau surau terunik di Malaysia. 5. Surau Langgar Rindu. Surau yang terletak di Kampung Ru Tapai, Kuala Terengganu ini dibina untuk diabadikan sebagai rumah ibadat bagi penduduk setempat serta persinggahan bagi mereka yang bermusafir untuk menunaikan solat. Surau ya, guys, di sini full kayu gitu ya, guys ya. Furniturnya itu berarti full kayu, bangunannya juga full kayu ya, guys ya. Ini unik dan menarik. Guys. Berukuran 1064 kaki persegi ini dibina pada tahun 2004 oleh seorang penggiat seni iaitu Abdul Karim Embong. Struktur surau ini tampil unik kerana dibina hanya menggunakan kayu pokok tembusu terbuang serta kayu cengal berusia lebih 300 tahun, manakala ilham rekaan surau pula tercetus secara spontan tanpa sebarang pelan lakaran. Tulisan Jawi di dalam surau ini turut diukir dan ditulis oleh Abdul Karim sendiri tanpa menggunakan sebarang peralatan teknologi. Abdul Karim memilih menamakan surau ini sebagai Langgar yang bermaksud surau dan rindu sebagai... Ya, Langgar itu kalau di Jawa, Langgar itu adalah surau, guys ya. Nah, kalau di bahasa Madura itu namanya Langgar, guys. Nah, seperti itu ya, guys ya. Sebagai simbolik kerinduan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diajar Nabi Muhammad SAW. 4. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka atau nama sebenarnya Masjid Cina Al-Muttaqin terletak di Kubong, Melaka. Masjid berciri seni bina Cina ini mula dibina pada tadi tu kuil, kayak kuil gitu ya, guys, tempat peribadatan orang-orang sana gitu, Hindu Buddha gitu ya, guys ya. Nah, di sini enggak pada Ogos 2012 dan kini dimiliki oleh Persatuan Cina Muslim Melaka. Masjid ini dibina di atas tapak seluas 2.4 hektar yang menelan kos perbelanjaan sebanyak 7.5 juta ringgit. Apa yang unik tentang masjid ini ialah ia mempunyai dua menara yang kelihatan seperti pagoda yang membezakannya dengan rumah ibadat bukan Islam lain. Seni bina dan hiasan masjid ini pula menampilkan ia umpama sebuah istana lama yang sering kelihatan di dalam drama China. Lebih menarik, khutbah solat Jumaat di masjid ini disampaikan dalam bahasa Mandarin. 3. Masjid Lapan Kubah. Masjid yang terletak di Kampung Lapan Kotak, Jertih ini sebenarnya tercetus dari idea anggota Parlimen Besut iaitu Datuk Seri Idris Jusoh. Masjid ini dibina pada tahun 2012 dengan kos sebanyak 4.5 juta ringgit yang disumbangkan oleh orang awam. Masjid ini juga pernah mendapat julukan Masjid Rusia kerana keunikan seni bina masjid ini dengan kombinasi warna kubah berwarna-warni yang seakan gereja St. Basil Cathedral yang terletak di Moskow, Rusia.
Masjid yang boleh memuatkan 500 jemaah ini telah menjadi salah satu ikonik tumpuan penduduk di dalam dan luar negeri sehingga berjaya menaikkan nama Kampung Lapan Kotak. Keren guys, keren-keren banget sih. 2. Surau Musala Al-Abra. Nampak seperti bangunan pejabat, namun bangunan berbentuk kiub ini sebenarnya merupakan sebuah surau yang terletak di Jalan Sungai Pencala di Segambut. Surau bertaraf masjid ini siap dibina pada tahun 2016 dengan kos pembinaannya sebanyak RM3 juta. Reka bentuk masjid yang berbentuk kiub ini pula diinspirasikan daripada struktur bangunan suci iaitu Kaabah yang terletak di Makkah. Surau ini mempunyai 2 tingkat ruang solat yang boleh memuatkan sehingga 1,500 jemaah dan turut disediakan kemudahan asas seperti ruang pejabat, tempat wuduk, tandas dan juga dapur. Surau ini turut dihiasi dengan pelbagai tumbuhan bagi mewujudkan persekitaran hijau yang mendamaikan. Keren banget guys, bentuknya. 1. Masjid Buloh. Masjid yang terletak di Gua Musang ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang menggunakan buluh berkualiti tinggi sebagai asas pembinaannya. Pembinaan masjid ini ditanggung oleh Kerajaan Negeri Kelantan dengan kos RM400,000 dan dibuka secara rasmi pada Mac 2018. Masjid ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas dan juga tempat meletak kereta yang sangat luas. Uniknya, kedudukan masjid ini yang terletak di tengah-tengah dua bukit. Selain itu, lebih 5,000 jenis buluh yang dikumpul dari seluruh dunia ditanam di dalam masjid ini sebagai tarikan penduduk setempat dan juga pelancong. Okay guys, itulah tadi kita mendengarkan dan kita melihat tadi ya 5 masjid dan surau unik di Malaysia yang mungkin ramai tak tahu nih guys, yang menjadi salah satu objek wisata religi ketika kita di Malaysia. Seperti itu ya guys, yang buat pecinta-pecinta masjid ini perlu wajib kesana ini guys ya, karena banyak banget istilahnya tempat-tempat di mana mereka itu wow, cantik ya guys ya, masjidnya guys ya. Nah, kita akan menuju ke masjid yang ada di Indonesia guys. Ini tak kalah unik dan menarik dan juga penuh dengan misteri. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Rupanya kita sekarang ada dekat masjid yang paling pelik dekat dalam Indonesia ni. Dalam dunia ni kot. Masjid ini nama dia Masjid Tiban dekat masjid Turen Tiban. Gila, ini memang keren banget. Saya aja belum sampai ke sini. Time lah tengok macam ni, masjid macam ni. Dia dah tak macam masjid tau. Dia macam besar tempat ni. Dia tinggi dia ada 10 tingkat bangunan. Orang cakap masjid ni dibina oleh bangsa jin dalam satu malam. Orang kampung sini tak tahu pun yang tiba-tiba ada masjid kat sini. Semalam dia lalu tak ada. Tiba hari ni dia lalu ada. Besar macam ni. Masjid ni besar sangat sampai kita orang tak jumpa mana pintu masuk. Iban tu dalam masa jauh masjidnya jatuh. Orang cakap masjid ni tiba-tiba jatuh daripada langit lah. Sebab daripada mula tak ada, tiba-tiba ada kat lengan tung jatuh. So masjid Iban jadi ni. Wow. Tapi memang cantik banget guys ya. Tak jumpa kita lagi main mana tempat solat tadi. Kita dah pusing berlama dalam ni. Nampak ikan dia. Nampak ikan, nampak ikan. Mana masjid tempat semayang dia? Masjid ini dalam masjid. Kita mencari mana terletak ni bunyi azan itu. Yang dah semayang tapi kita sesat dalam masjid. Ya Allah, apa ni? Ni jalan menuju ke bawah. Ke bawah. Tak nyampe-nyampe. Malah di depan imam ni ya. Biar aku rasa dia bukan tempat yang betul-betul official solat dia. Dia macam tepi dinding orang solat. Okay. Tiba ada bentuk pokok kat sini. Macam dalam gua lah, sebab tu orang cakap ni sebenarnya bina anjing sebab macam bukan manusia yang buat tempat ini. Di luar nalar gitu ya guys ya, di luar nalar. Banyak orang poin-poin ngapain. Tuh guys, cantik banget tau gak? Rinding. Kolam mandi ya? Ada kolam mandi, sedia? Wow. Seram sekali. Pengalaman. Kenapa apa benda kita tengok, kita tengok ini? Apa rasa macam mana? Ini pengalaman yang jarang sekali kita. Sudah tadi laporan izin masnya ini mestinya laporan. Oh di sana. Di pondok itu.
kalau nak masuk sini sebenarnya kena minta izin sebenarnya. Tapi kita tak minta izin sebab tak tahu. So tak tahu, kan? Minta izin baru macam kita selamatlah dalam ni. Saya pun aku pun takut sebenarnya. Dia cakap dalam macam tu. Memang kena laporan guys. Kalau laporan hilang gimana guys? Oh my god, itulah tadi ya guys ya. Kita boleh tengok ya guys ya, masjid unik yang ada di Malaysia dan juga masjid yang apa namanya bisa dikatakan itu misteri ya di Indonesia ini ya, yaitu Masjid Tiban itu dan masih banyak masjid-masjid lain. Tapi yang paling apa namanya membuat kita itu takjub karena bangunan-bangunan di dalamnya itu memang tidak seperti buatan manusia. Maksudnya ya makanya dikatakan itu masjid semalam jadi seperti itu ya guys ya. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu ya guys ya. Tapi menurut berita yang pernah saya dengar juga bahwasanya itu memang dibangun oleh masyarakat yang ada di situ ya guys ya. Wallahu a'lam. Nah itu dulu guys videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bisa menemani berbuka puasa Anda teman-teman sekalian dan juga menemani sahurnya. Mungkin kalau nonton di waktu sahur ataupun di waktu ngabuburit ataupun bisa dikatakan teman-teman bisa nonton di pagi hari ataupun siang hari. Jadi selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini. Saya pamit untuk diri. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Saya nggak tahu nih guys ya, komen apa nih teman-teman sekalian, silahkan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.